Miss, aku jalan dulu ya. Pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas. Jam 7 ya? Lewat 1. Nah, pagi-pagi gini aku mau ke CPI. Nah, CPI itu adalah Center Point of Indonesia, guys. Nah, teman-teman, habis kita ke CPI, aku bakal drive-thru di KFC Burger King. Aku mau drive-thru pakai 9-boot. 9-boot yang go-kartku itu yang kecil. Aku mau lihat ekspresi orang kali di kayak gimana ya nanti. Wah, mana emang nih? Bisa aku baca sensor ini make gitu pakai ini. Katanya sih kalau ada besinya kelihatan ini katanya. Kedetek. Iya. Semoga aja ya guys ya bisa. Dan habis kita ke drive thru, kita bakal ke Mall Nipah jam berapa sih kali? 3 ya? Jam 2. Oh, jam 2 guys ya. Imo mau ikut? Ya, sayangnya Imo enggak ada talinya, guys. Kalau ada ikut, Bro. Ikut bos? Ikut bro. Ikut bos? Bro. Ikut bos? Ikut bos, ikut bos, ikut bos. Ikut bos. Ya udah teman-teman, kita langsung aja berangkat ya bareng Kadui dan Karekal dan Kaldi. Anjay, ini tim di berempat nih. Tim abal-abal. Nah, teman-teman, di sini kita udah mau berangkat nih teman-teman bareng Kadui, Kaldi sama Kak Rekal, Kak Aldi, sama Kak Dede. Nah, teman-teman, di sini kita mau pakai Ninja Jet X. Jet X. Itu. Kelas Jet X. Pakai Jet X 25R. Boom, boom. Anjas kelas. Nah, teman-teman, jadi mobilnya udah ada di atas Fortuner. Dan sekarang kita mau langsung berangkat aja. Itu dinaikinnya udah dari kemarin ya guys ya, karena kita mau ngedrive terus ternyata udah telat ya. Jadi ayo guys ikut. Nanti aku liatin. Nah teman-teman, kita udah di atas mobil nih. Kalian bisa lihat nih. Oh, mobilnya tuh aku udah naikin dari kemarin ya teman-teman ya. Dan sekarang kita mau langsung berangkat nih. Nih kira-kira berapa kali? Berapa menit? 20 lah ya. 20 menit guys kita sampai ya. Mungkin aku cuma nunjukin perjalanan doang ya guys ya. Selepel. Gila teman-teman, aku habis nyobain, gila ini tuh enak banget ya guys ya dipakai, apalagi kalau udah ada bantal di sini tuh udah enak banget guys dipakai. Nah guys, cuman aku tuh kalau mau setiap ngevlog di sini pasti bakal jatuh-jatuh mulu. Kenapa ya? Kalau lagi ngedrift kemarin aja kita sempet yang ngevlog ngedrift itu ininya sampai jatuh, sampai lecet malahan ya. Jadi di sini aku mau pemanasan dulu guys ya, jalan-jalan make 9-boot ini. Nah, teman-teman, di sini tuh aku mau tes drive dulu. Aku mau muter-muter di sini dan aku bakal lanjutin vlog aku ini di sini, guys. Oke? Okay? Oke. Okay. Dan habis ini kita bakal nyobain drive thru KFC, Burger King dan McD guys ya. Kita coba lihat reaksi orang gimana sih guys kita nge-drive thru make go-kart 9-boot ini. Yaudah guys, aku jalan dulu ya. We'll be right back.
guys, nah, kalau pakai nine boot ini tuh Corsa. Kalian tahu Corsa gak guys? Kalian pasti bingung kan Corsa itu apa? Ini tuh ada 4 mode. Nah, ini tuh ada yang agak kenceng, ada yang gak terlalu kenceng, ada kenceng dan kenceng banget guys ya. Nih kalian bisa lihat nih kali. Nah, aku biasanya makainya Corsa guys yang paling kencang. Soalnya enak banget guys ya, apalagi kalau jalannya kayak gini nih. Jalan kayak gini tuh enak banget guys. Nah, di sini juga ada 2 rem, ada rem tangan sama rem apa nih? Rem kaki ya kalau dia. Nah, rem kaki ini tuh makan banget guys ya. Jadi kalau ini enggak bisa pelan ininya, ngeremnya. Nih, aku cobain dari mode Eco ya. Kalau Eco ini enggak terlalu kencang, mau nyobain. Coba ya, puter ya. Gak terlalu kencang ya, malam itu udah aku gas full dan ya gak kencang. Mau nyoba lagi Strada dulu. Nah, kita coba Strada nih yang gak terlalu kencang gitu guys, jadi enak. Kalau Strada ini gak terlalu kenceng, tapi kalau di gas full ya lumayan juga lah. Cobain gas full. Gaspulnya, kalau sport ini gaspulnya itu udah kenceng banget ya guys ya kalau sport ini. Cuman aku takut ininya tuh jatuh. Kita coba dari pelan-pelan dulu aja ya guys ya nih. Aku coba gas dikit. Kita coba gas lagi. Kalau gaspul tuh jadi gini guys. Tuh. Kenceng banget kan, apalagi aku kalau pakai Corsa ini pasti harus hati-hati guys ya. Tapi kalau pakai Corsa ini aku biasa enak guys ya. Aku takutnya cuman ini jatuh, ini kan udah jatuh, takut lecet lagi anjir. Ininya nih kalau dia lem pakai lem besi gitu ya, takut aku guys. Nah, kalau kalian pakai mode terakhir ini harus super hati-hati nih. Aku gas dikit nih. Buat gas pulnya gak? Lihat gak? Pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas. Nah guys, seperti yang aku bilang tadi, padahal aku gak ada niatan buat ngerem, tapi tiba-tiba ngerem sendiri kalau ngerem ya guys ya. Wah, ini kalau pakai Corsa ini harus super hati-hati guys ya. Remnya juga harus pelan banget guys, supaya gak ngepot ya. Gak ngepot ya kali dia. Itu aja ngepot guys tadi aku ngeremnya. Aduh. Kalau kita misalnya tekan remnya 2 kali, tuh dia otomatis bakal jalannya ke belakang tuh. Jalan ke belakangnya juga menurutku kenceng ya. Kenceng gak sih kali ini? Melebihi Eco lah. Melebihi Eco ya. Enak ya? Melebihi Eco. Nah, teman-teman, sekarang aku mau pindah tempat dulu soalnya di sini panas, guys. Aku pengen pindah ke tempat sana yang di balik gedung jadi enggak panas. We'll be right back.
teman-teman, sekarang aku udah selesai main-main di CPI dan sekarang kita menuju ke TKP, yaitu KFC. Oh, kentangnya lagi gak ada, Kak. Yuk, langsung.